Ambil air lagi, air lagi. Weh, Abu. Nanti Syah ambil dia, Abu. Weh, Mak, Mak, Mak. Nanti aku nak jadi pemain bola. Aku nak mengharumkan nama Kedah. Tapi kan aku tengok dalam TV lah ni. Stadium dah tak ambil macam dulu. Aku teringin nak beli baju bola. Tapi itulah duit tabung aku tak cukup lagi. Weh, Mak, tengok eh. Weh, Abu, mahal lah. Macam mana kita nak tolong kelab kita ni? Nanti aku nak suruh abang aku dengan kakak aku lah. Tolong beli barang-barang kelab bola Kedah. Weh, lawanya baju tu, Mak. Weh, tengok bola tu. Cantik bola tu, Mak. Weh, Mak, 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 Mak. Dahlah perangai. Jom kita pergi stadium beli tiket bola. Jom. Aku nak tolong kelab bola sepak Kedah. Kesayangan aku. Itulah. Apa yang cakap tu betul juga. Nanti kalau aku main bola kat stadium tanpa penyokong, tak syok lah. Tak ada semangat, tak ada penyokong. Siapa aja kelab bola sepak kita ni tanpa penyokong? Betul itu, Abu. Aku kena fikir masa depan. Ha? Nanti kalau tak ada penyokong, nanti jom kita pergi tengok sejarah bola sepak Kedah, mau tak? Jom, nanti aku suruh Tok Wah aku bawa. Dan whistle penamat dibunyikan. Pukul 11.17 menit malam, Kedah mencatat sejarah. Memenangi kali pertama Piala Malaysia setelah mencuba 4 musim berturut-turut. Kedah bagilah juara Piala Malaysia. Sekali lagi, hasrat dan juga impian untuk mencatat double treble itu direalisasikan. Ya, Bu. Dah. Asyik buangan dia. Jom pergi main bola. Jom. Jom. Dek, dek, dek. Maisat, Nika ada beli baju kelab bola sepak kesayangan hampa. Baju balon. Balon. Ah, cantik kawalan balon melepasi Datuk Kumar. Ah, cantik dari Mohamed.